Kurang. Selamat siang. Hari ini saya akan buat tom yam masakan ala Thailand. Dan ini bahan-bahannya. Ada serai, ada lombok, ada kelengkuas, ada daun ketumbar, ada jamur, dan ada jeruk nipis. Dan ada bubuk cabai besar. Dan ini kaldu ayam masako. Kan ini jamur kaleng, ada udang 500 gram dan kulitnya. Rebus pakai airnya. Nanti kan diangkat. Dan sekarang mulai. Ya. Air pakai 1000 ml. Sekarang mulai lengkuas diiris-iris, potong-potong nih. Kenapa keras? Ya memang lengkuas kan keras, Pak. Ini dimasukkan ke dalam air. Sebelum panas? Ya, semua masukkan. Ini? Ya. Tapi air belum panas. Nanti kan sudah panas, rodok dia. Nah, kan ini kan. Tuh. Sekarang tutup. Ya. Bentar. Udah ngotak baru bawa ini masukin. Dan sekarang jamur dipotong-potong. Nanti saring ya, Pak. Apa itu? Nyari kaldu airnya. Hah? Kulitnya apa namanya? Kulit. Kulit udang? Udang. Kenapa? Airnya sebentar nih saring dia, makanya dipisahkan. Nanti kan sudah berubah putih. Kita potong-potong jamur. Berubah airnya menjadi putih kan? Apa jadi putih? Ini kan lho kan? Banyak cari kaldunya. Tutup lagi. Kulit udangnya diambil karena sudah apa buat apa yang rot apa sudah panas. Sudah berubah airnya kan karena dari air udang. Dan sekarang masukkan ini. Ya. Kaldu. Kaldu ayam dan
masukkan semua jamur. Sekarang kasih daun jeruk purut. Daun apa? Jeruk purut. Ya. Ini daun jeruk. Nah, masuk sini. Dan sekarang kasih jeruk. Nih. Biar ada rasa asam manis. Rasa asam asin. Ini daun ketumbar. Rasanya pedas. Sekarang kasih udangnya sini. Jadi dah. Dan jangan lupa daunnya, kembarnya. Dan jangan lupa jadi sudah Pak. Sudah jadi dah. Sudah jadi masak nih. Ya. Sekarang diambil taruh di situ. Kan cepat kan? Okay, this is going to be a quick one. This is already finished. Did less editing for me this week. Okay, so this is what it looks like. Wait, just okay. Yes, okay. Masa saya nyepeng aja? Huh? Nggak nyepeng. Saya ambil foto dari ini, dari video. Iya. Nah, sekarang masakan sudah selesai buat tom yum pun. Jangan lupa di like sampai minggu depan buat masakan lain. Dah.